enten sing anu nggih, peminate kathah. Maksudnya ngubungi jenengan enten ngaten nggih. Nggih, ngubungi nggih. Kuwatah njenengan nggih, terus sing dolan mriki niku nggih. Jenengan sepenting niki. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya jalan-jalan, baru ngeteh, baru datang dari Solo. Saya berada di rumah Mas Dayun yang inspiratif. Gimana Mas? Yang dulu gini, yang dulu beliau ternak kambing, berawal dari pinjam bank, dan saat ini beliau udah mempunyai kambing. Dulu satu ekor Mas Ki? Enggak, satu ekor, ekor berapa? Terus ekor induk. Pinjam bank itu berapa? 5 juta atau berapa juta itu per bulan diputer terus sampai akhirnya kambingnya sekarang jadi 20 lebih. Nggih, lebih Mas. Lebih 50 enten? Mboten wonten. 30. Ya sekitar 22 tinggal 20 berapa ya? 20 7 apa 25. Oh. 20 lebih, teman-teman. Soalnya hampir tiap bulan jual Mas. Setelah jenengan tindak mriki niko. Nggih. Niku kula pun jual sekitar 20 kambing apa 21. Niko. Nggih, sabar jenengan tindak mriki niko. Oh, termasuk cempe-cempe. Nggih, termasuk cempe-cempe. Termasuk cempe-cempe. Nggih. Rata-rata Mas, itu laku pinten Mas niko Mas? Rata-rata niku nek laku sekitar 4,5. Nggih niki dalem rata. Nggih enten sing 2 juta, 2,5, 3,5, 7 juta, 8 juta ngoten niku nggih. Nggih. Nggih tertinggi 8 juta. Tertinggi 8 juta. Artine jenengan apa dengan adanya YouTube media selain Facebook membantu jenengan nggih? Nggih. Padahal saya enggak memungut biaya spacer pun. Gratis. Gratis. Asalkan jalan bareng-bareng. Jalan bareng-bareng. Saya dapat konten. Masnya yang diliput juga dapat untung dari konten tersebut gitu. Terus dari kambing udah bisa bikin rumah yang dulu pernah jenengan cerita? Nggih, hampir roboh. Hampir roboh. Atap dari sesek bambu sesek itu. Bambu sesek niku bambu yang di yang dibelah tipis-tipis itu lalu dianam tapi sudah rapuh sampai rapuh. Cek niki pun bangun niki. Nggih, alhamdulillah nggih senajan to ngeten nggih, alhamdulillah pun ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan nggih. Berkah dari kambing ngeten nggih. Dari kambing nggih. Nggih dari Pak Dadang juga. Dari Pak Dadang. Iya. Mas Dayun ini anak didik nggih. Nggih. Nek belajar ternak banyak itu dari Pak Dadang. Dari Pak Dadang. Mas dari Mas Dadang soalnya nggih, memang dari dulu saya dulu itu juga pernah anu apa itu ternak kambing, cuman kambing kecil-kecil itu terus enggak sesuai harga jualnya sama nilai apa perawatan itu enggak sama sekali tidak sesuai. Ya, terus beranjak ke kambing Plembang waktu dulu sebelum BE itu. Kambing Plembang itu Jawa Randu. Oh, Jawa Randu. Iya, kambing Jawa yang besar gitu. Itu sudah ke hasil terus ketemu yang main ke tempat yang Dadang itu kan kebetulan juga rekan. Terus ngobrol-ngobrol kok. Oh iya, padha-padha rumatnya apa kok ora golek sing kemungkinan potensi luwih ora ketang 100 200 luwih hasil regane. Akhirnya pindah. Nggih. Pek niki. Nggih, ngene. Niku ngene. Niki cemplingan 1 bulan kurang nih. Lagi ngeteh niki. Disandar sempe. Lho, disandar sempe. Jembe lokal. Sehari jenengan ngarit habiskan waktu berapa jam? Setengah hari, Mas. Soalnya ya kalau rumput itu
enggak kesulitan, cuman ramban yang masih terbatas. Jadi untuk menghemat ramban sendiri, pakan milik sendiri itu ya nyari-nyari ke tempat saudara teman gitu. Berarti kendalanya jenengan termasuk di pakan kan? Iya, pakan ramban terutama. Ramban, dari ramban. Kalau teman-teman belum tahu ramban itu sejenis apa ya? Pakan hijau yang pakan hijauan yang sejenis pepohonan. Pepohonan. Jadi bukan di tanah. Kalau di tanah kan sejenis rumput. Kalau ini pepohonan. Kayak lirisidi, terus kaliandra, mahoni, gamelina. Pohon nangka seperti itu. Ketela, tela karet gitu. Sejenis itu. Ngabiske waktu setengah hari mulai dari jam 8 kadang jam setengah 9 Mas saya berangkat. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Sampai jam 12. 20 lebih itu ngabisin ramban berapa ikat, Mas? 2 ikat sama rumputnya 2 ikat. Komburan pagi tok. Komburan pagi sore. Tapi dikit-dikit pagi sore yang iya. Penting ada kata yang gitu. Penting ada belum memenuhi standar yang penting ada sekarang gini teman-teman. Mas Dajun ini basicnya memang murni breeding Mas ya? Iya, murni breeding. Mas langsung ke kandang. Oke, monggo. Ngene pinten ekor Mas sing ajeng dicesati? Tergantung ya. Oke, teman-teman. Kita langsung ke kandang. Oke, teman-teman. Kita langsung aja ke kandang Mas Dayun. Lho, niki kok enten domba, Mas? Nggih, ini untuk limbah. Oh, limbah. Jadi sisa-sisa makanan buat kambing dikasih ke kemarin tuh ada berapa gitu udah terjual. Sisa ini belum nyari lagi. Nih. Bu, ngapunten Bu niki. Lo soteng niki. Tuh, ini ada cempe-cempe. Niki. Oh, kaki winggeng niku nggih. Aku aja cerita weh dolan apa ini yang dulu masih kecil nih tuh Mas. Oh ini sing weh oh ini sing anu cempe ini kok nggih nggih ini sih ya dan ini udah besar nggih. Umur pinter saat ini sekitar kurang lebih 11 bulan nih. 11 bulan. Iya, kurang lebih segitu. Cobi Mas, anu jenengan cancang Mas. Sing mriki. Woi. Nah, dengan cancang Mas. Anu. Nisi ya, Mbak. Nisi ya. Ini ada semoko. Sik toh. Saya tetap golek nih dadung. Mboten enten nggih niku dadunge. Napa? Dadung, tali. Dadung. Tak wadah yang beriki. Jadi ini materi kambing-kambingnya Mas Dayun teman. Dan ini jemoko ini kemungkinan ya akan dijual. Coba nanti kita ini tanya sama Mas Dayun. Menguakal ya. Dia sih ke makan gini. Boleh ku entenan nuna boh tiang eboh nuna boh enggih musim nih Mas. Musim guys benar enggih musim. Yang cancang beri kemana betul nuna boh jangan ini apa ke gini oke
Dan ini jemoko umur 11 bulan nggih? Nggih, 11 bulan. Niki anak-anak pundi niki? Niki anak napa niki, Mas? Anak Abimanyu niki, Mas. Anak Abimanyu? Nggih. Oh, no, ini anak Abimanyu. Anak Abimanyu 11 bulan. Oh, alah. Kecepet. 11 bulan anak Abimanyu. Kandang masih sama seperti yang dulu, masih kumuh. Kalau kandang masih sama, tapi untuk isinya udah bertambah banyak ini. Oh, niki anak Abimanyu nggih. Nggih. Umur 11 bulan. Nggih. Penawaran pinten, Mas, niki? Pernah ditawar pinten niki? Pernah ditawar berapa ya? 11 apa berapa itu? Umur? Umur setelah jenengan kesini nih kok sekitar umur pinten nggih? 7 bulan ya. Oh. Niko tuh saya alit nggak bih? Nggih, setelah Niko nggih, nggih. Nggih, setelah Niko kurang ngin, lebih ngin. 6 bulanan. 6 bulan 7. Usia berapa nggih? Bisa bareng jenengan Niko lagi. Ngapunten lho, oke nggih, sekitar tapi, kurang lebih 3 bulan sadereng ini iki. Oh, nggih. Nggih, nggih. Berarti nggih sekitar 7 bulanan. 7 bulan, 7 bulan 8 bulan niku nggih. Nggih. Lah niki kinten-kinten, Mas, niki ajeng disadhe pinten? Nggih. Pinten. Pinten. Nggih. Kadase niki mboten disadhe nih, Mas. Lho, napa mboten disadhe? Mboten, sing sini iki. Tapi menawi enten sing penawaran tertinggi ngoten. Dilepas. Nggih, mbok pilih. Mbok pilih kemungkinan. Anak Abimanyu, teman-teman. Abimanyu itu dulu kambing punyanya Pak Dadang juga nggih? Nggih, punya Pak Mas Dadang. Punya Pak Dadang juga, cuman sekarang sudah udah dirawat sama daerah Bandar Sini juga nggih. Iya, daerah Bandar Sini. Sudah ada di Desa Tumpuk. Desa Tumpuk. Desa Tumpuk Kecamatan Bandar. Abimanyu, teman-teman. Ya, anak Abimanyu. Pola warnanya bagus, kaki-kaki besar. Kaki-kaki juga besar. Kaki-kaki ini besar. Ya, cuman kurang gizi di sini. Kurang di sini kurang perawatan. Bisa dilihat ini. Rewasnya ini sebenarnya panjang loh, Mas, nggih. Nggih. Rewasnya ini tetap loh panjang, cuman kurang rawatan. Rawat. Jadi seadanya. Pangkal telinga juga, Mas. Monggo, Mas, coba, Mas. Dengan demek nih kok pangkal telinga nih. Tuh, pangkal telinganya kayak telinga lebar panjang. Lebar, oh. Panjangnya ini hampir mencapai aduh gua wow pun betul sah pun soalnya beringas nih nge. Ini ada kalau 40 cm, Mas, ya 40 cm 30 lebih 30 lebih nah, pangkalnya juga enak banget kok. Lebar aneh lebar panjang bunti mulai, Mas, sing sadi, Mas. Ini, Mas. Pundi? Ini insya Allah hamil. Sing niki? Nggih. Oh, niki. Nggih. Ini niki pun ya. Induk. Nggih, induk. Laktasi 1 nih. Laktasi 1. Hamil kurang lebih 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Nggih. Kurang lebih. Nah, ini dia. 3 bulan setengah. Kawin sama? Kawin sama jandon apa? Sama buluk. Oh, sama buluk. Nggih, sama buluk. Jantan satunya lagi, teman-teman. Harga pinten kalau niki? Sing niki. Yang itu harga 4,5 ya. 4,5. Nggih. 4,5 sampai tempat napa? Termasuk masih ongkir. Di sini. Oh, di kandang, harga di kandang. Harga di kandang. Harga di kandang 4,5. Laktasi pinten iki? Laktasi 1. Laktasi 1 4,5, teman-teman. Niki induk. Niki doro hamil. Oh, niki doro niki? Nggih, doro. Oh, doro tapi posturnya besar nggih. Postur jumbo nggih niki. Tapi jumbo. Biasa niki. Nggih niki. Masih bisa dikategorikan ini apa ini? Pegon nggih. Apa? Wo kecepet. Wo kecepet niku. Nggih, berian. Aco. Nana. Keren.
Nah, ini indukan ini lebih lebih murah, Mas. Dalam? Lebih murah. Harga pinten iki? Harga 4 nego di kandang. 4 nego di kandang. Nggih. Berarti seumpami 4 juta kan ngirim niku saged mboten nak daerah mriki? Tergantung lokasi. Lokasi? Nggih, jarak. Niki kali sinten, Mas? Niki. Dalam? Niki kali sinten? Niki kak kali buluk. Oh, kali buluk. Nggih. Enggan. Wow. Sama buluk juga ini, teman-teman. Kali buluk. Ojo. Wih. Wih. Doro jumbo. Doro jumbo. 4 juta masih bisa nego, teman-teman. Pundi boleh? Sekedap cemplingane. Cemplingane kuwi tok ne, Mas. Oh, cemplingane iku napa? Cemplingane niki kok kaya eman-eman. Kaya sik eman. Hei, berat. Ini kami ber. Banyak banget, teman-teman. Nah, telan, wes berat telan. Itu ada. Wih, satu lagi mau dikeluarkan, mau dijual. Waduh, sampai ternyata. Nah. Dan ini jantannya Mas Dayun. Hei. Si jantan. Telan, rana yuk. Nawin sama ini 300.000. Alam merah. Oh, ini diri-diri yang kemungkinan akan dijual. Cempe, Mas. Oh, cempe. Cempe. Betina. Jantan betina. Ini betina, ini jantan. Oh, ini jantan. Jantannya sing niki. Oh. Tapi Mas dengan cekel, Mas niki. Tapi. Ini anak. Anak ini. Anak budi. Anak niki. Oh, berarti niki Putu Abimanyu. Nggih, Putu Abimanyu. Ini Putu Abimanyu, teman-teman. Telinganya enak. Pangkale enak. Cuma diwarna tok nggih. Warna-warna. Niki didot. Warna sembur. Didot saged mboten napa? Napa niki? Niki pun anu pun bebas kombor. Oh, bebas kombor. Nggih. Gane usia Hampir 3 bulan setengah. Nggih. Nah, ini dia, teman-teman. Jantan Putu Abimanyu. Putu Abimanyu. Putu Abimanyu. Cuma di warna tok. Nggih. Harga pinten, Mas, niki? Harga sepasang nih, nggih, nggih. Oh, sepasang. Nggih. Sepasang pinten sepasang? Niki betina niki. Oh, niki kembarane niki. Nggih. Niki telinga lebar. Telingane lebar ini. Lebar sekali. Telingane lebar. Putu Abimanyu betina. Putu Abimanyu betina. Ini lebar banget ini. Lebar ya, lumayan panjang. Pasungnya juga, pasungnya enak. Bulunya tebel. Anak perdana jemokan ini apa? Nggih. Anak perdana. Anak perdana. Nggih. Ayo ngempeng. Hei. Kalau ini bulu halus ini, Mas. Ya niku sepasang pinten, Mas? Niku sepasang 6,5. 6,5? Nggih. Sepasang 6,5. Sepasang 6,5. 6,5, teman-teman. 6,5. Yang nunggu. Putih mana, Mas? Sing bulu halus apa pundi? Di kandang. Nggih, di kandang. Oh, mboten napa, Mas? Sing mriki mawon. Bulu halus. Kalau melihat itu di channelnya Abah Soleh itu bulu halus itu kegemarannya. Ini betina semua ini. Betina semua. Iya. Di sate, Mas, niki?
di sate. Sate pinter mas ngene iki. Nek boyongan niku boyongan pinter niki. Boyongan 10. Boyongan jenenge mintake 10. Nggih. 10 saged digoyang mboten niku. Net niku. Net. Nggih. 10 juta. 10 juta anak 2 betina semua. Betina semua. Dan induknya warnanya hitam masih ya? Induk warna hitam. Ini anak Rama. Anak dulu, Rama itu? Dulu juga pejantannya Mas Dadang kan. Oh. Rama itu. 10 juta. Terus pundi malih Mas niki? Sementara enggak ada lagi. Sementara belum ada. Belum ada. Belum ada karena lagi. Ini induk-indukan semua kayaknya bunting-bunting semua Mas ya? Insya Allah bunting semua. Bunting-bunting semua. Kecuali yang beranak kecil itu bunting semua. Rata-rata sama buluk yang cuma sama jandon cuma satu ini. Sama jandon yang ini. Pala merah. Pala merah. Ini anak ini, pala merah nih. Iya. Anak pala merah. Ini enggak apa-apa ini kalau misalnya ada ini dulu katanya Mas Dadang anak jaga satrio punyanya siapa ya? Anak jaga satrio. Iya. Anak JS. Anak JS. Dari umur pinten Mas iki? Itu kalau umur 3 tahunan. 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Niki bunting. Ya udah hamil apa jadi? Kok udah hamil? Udah kawin. Kawin cuman jadi apa belumnya ini juga. Heeh. Kawin ini. sama buluk. Sama buluk. Pinten Mas niki? Kalau itu pasungnya bagus sih. 10 nego. 10 nego. Nego tipis. Sudah kawin. Ini. Sudah bunting. Anak jagat. Anak jagat satrio. Katanya Mas Dadang dulu. Ini. Dan itu anak Abimanyu barangkali teman-teman pengen luri Abimanyu ada itu pasungnya makin kesini makin jadi mas makin ya makin jadi gak? Nah, dulu itu masih kecil kan nggak seperti itu ya ini masih agak lonjong belum kelihatan banget tapi ini udah mulai bentuk udah dan mulai nampak kayaknya semakin dewasa kayaknya semakin jadi itu. Itu buat pencetak telinga. Soalnya anaknya juga hasilnya bagus mas ya. Iya. Ini yang di sini kan udah ada dua itu telinganya kan bagus-bagus. Anaknya dua yang ini temen. Anak pejantan ini. Dua induk. Yang satu ini juga lumayan. Nah ini dia teman-teman anaknya ini. Sama ini. Ini tebel-tebel. Ini jenengan kalau penasaran sama kambing ini sebenarnya kambingnya kambing bagus cuman ini kurang perawatan aja jadi kurang perawatan ini seadane yang penting bisa nyusu nah, terus, ini juga niku anak ini anak jantan iya oh iya benar telinganya kan enak telinganya enak. Betina jantan betina Iki napa sing ngajengau? Nggih. Oh. Yang mboten bisa dinakne iki. Nggih. Yen cocok nggih dijual. Yen cocok. Terus ini. Beserta induknya juga enggak apa-apa. Sama? Ini anak Abimanyu ini. Oh niki? Iya. Ini anak Abimanyu. Itu anak Abimanyu, dulu induknya ini. Iya, ini induknya ini, terus punya anak ini, terus punya cucu itu. Oh. Abimanyu ini. Mas, ini ki semua ini ngecer tuh sakit mas? Sakit mawon. Sakit. Nggih. Pinten mas, nang sing jantan ngecer? Ngecer ini 3.000. 3.000. Nggih. Jantan ini 3.000 nggih. Nggih. Iya nak niki? 3.5. Betinane 3.5. 3.5. Betinane. Betina setengah. 3.5 mohon maaf. 3.5. Telingane bener-bener enak ini. Telinga lumayan. Lebarnya boleh. Kurang cuman kurang panjang dikit.
tapi pangkalnya udah enak ya Mas ya. Pangkalnya juga udah mendingan. Telinganya kayak gini nih. Umur 3 bulan. 3 bulan hampir 3 bulan setengah. Hampir 3 bulan setengah. Ini telinganya kayak gini. Low ebar ini. Lebar. Bulu kemungkinan ya juga bagus. Kira-kira kalau udah dewasa juga rewos itu. Ini betina juga. Mas, nomor telepon jenengan Mas? Nggih, 0853 3941 9136 Mas. Via WA telepon biasa sakit nggih? Sakit nggih. Alamatipun niki pundi? Dusun Tanjung RT 2 RW 8 Dusun Tanjung Desa Bangunsari Kecamatan Bandar, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan. Oke, matur suwun Mas nggih. Nggih. Niki sami-sami. Pun dikeluarke sedanten, semoga bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan ini cepat laku Mas ya. Mudah-mudahan cepat laku. Oke, saya, teman-teman saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Petra Indonesia. Wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.